Dikutip dari pipa-militer.com, kapal perang pendukung Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut TNI AL tidak hanya diperoleh dari luar negeri saja. Ternyata ada pula kapal perang pendukung TNI AL yang diproduksi oleh anak bangsa. Dikutip dari situs resmi PT Pelontian Jumat 11 September 2020, mereka adalah perusahaan Indonesia yang memproduksi kapal perang pendukung yang kualitasnya tidak kalah dengan buatan negara asing. Pabrik yang berasal dari Banyuwangi itu memiliki dua kategori dalam pembuatan kapal perang. Dua kategori itu berbagi menjadi Combat Ranger atau kapal perang dan Patrol Ranger atau kapal patroli. Nah, kali ini admin akan membahas mengenai satu jenis kapal yang ada dalam dua kategori tersebut. Kapal itu berjenis Katamaran X-38 untuk kategori kapal perang, maka bernama Katamaran X-38 Combat Ranger. Sementara untuk kategori kapal patroli bernama Katamaran X-38 Patrol Ranger. Untuk spesifikasi yang ada di kapal ini tidak jauh berbeda. Kapal ini didesain untuk berkecepatan tinggi. Selain itu, kapal ini juga memiliki keunggulan yaitu stabilitas yang baik, efisiensi atau penggunaan bahan bakar, dan memiliki kemampuan untuk dapat beroperasi di air dangkal. Katamaran X-38 memang tidak dirancang untuk dapat berperan di semua operasi, diantaranya penyebaran pasukan komando, patroli, pengawasan, dan pelanggaran hukum laut. Kapal ini juga dapat melakukan evakuasi medis dan operasi penyelamatan, dapat digunakan untuk memberikan bantuan logistik serta operasi penyelamatan. Perlu diketahui bahwa Katamaran X-38 Combat Ranger saat ini ternyata digunakan oleh pasukan rahasia TNI, yakni Komando Pasukan Katak Kopaska TNI AL. Kapal jenis Katamaran X-38 dapat dibedakan melalui warnanya. Untuk Katamaran X-38 Combat Ranger, kapal ini memiliki dua warna, yaitu hitam dan abu-abu. Sementara untuk Katamaran X-38 Patrol Ranger, kapal ini berwarna putih dengan list berwarna biru.